Alpha Tesla. Siapa? Bu, ibu. Gila kan ibu. Ibu-ibu ki. Nggih pun. Telentang sini. Sakit apa? Ya sudah. Loh, aku tanya sakit apa? Loh, masa salah ngono iku? Enggak ada. Aku cuma tanya sakit apa? Nangis. Sudah biarin tidur aja situ. Tidur aja. Podo dine kabeh. Karena anaknya. Iya sudah tahu, Bu. Ayo. Depan. Lo masa ditanya loro. Kok nanti sih? Lapi yo. Apa tuh? Darah. Ya darahnya tak berputus. Sakit gitu ta? Sakit gitu ta? Takut kena? Walah, takut tuas aku gebek. Loh, masa ngene dia ada kresek-kresek larang ngono iki. Kok enak kari njukune kok aku gebek ngono lho. Sudah aku enggak ngapa-ngapain. Aku nyakitin. Tenang. Yang tadi tak pukul aku ganti. Sudah. Tenang. Eh. Tenang, banyak orang sakit. Wis toh, wis tawa toh, wis mari. Wis tenang. Apa nangis nih? Oh enggak, buru-buru. Suruh nangis aja ini lo. Hah? Suruh nangis. Nangis. Wis ngene guyu ae guyu. Guyu ae. Lucu ae guyu. Nggih. Wano, buka matanya, lihat wajahku lulu. Malah jembrot. Lucunya tuh kok. Wis, ngerokok ae kok. Pembuka. Dilarang menangis. Bu, jangan nangis ya. Bu. Kuwi sapa? Bu. Aku mang yo mret. Aku mang rene, pasien iku isi tok ibuku tok. Suwet nang ku. Ya Allah. Wis, cerita iki. Kau ada kesempatan cerita. Mau gendhi. Bagian ceritanya sedang dikarap. Ibu tinggal metu. Bu, kasih. Iya, ayo kita dari nek situ ae nang dikarap tak petang. Isike saya nang di sosok. Kemarin ae. Lah kok. Lah kok nang Piro sak iki piro? Sudah di piro? Saya iki piro? Hah? Iki piro? Bolu. Alhamdulillah, siku ae. Mendung kali. Ya. Ini enggak apa-apa ya. Menangis sih. Sakit banget.
selalu mbak ngene tok. Sakit banget sih. Iyalah. Kan ini yang sakit bukan kamu. Kamu kok kenal? Kamu kan kasihan. Kok kenal kamu? Siapa yang sakit? Sakit banget Nengse. Nengse kan yang sakit? Nengse sakit. Sakit. Sakit apa? Jiwa. Sita. Jangan apa-apa. Mau cari ini Nengse menghalang-halangi. Nengse yang dihalang-halangi. Nengse. Nengse. Kecil. Kurang keras. Padahal yang saya tinampi ya. Ini saya tinampi. Lah iya. Jeneng no bacai. Ning sing bancuk. Sing sing ancuk ha. Teko dari sini kemarin gimana? Ojo ngidoni kok. Baik, itu di rumah kan dibawa kan pulang dari Taiwan. Pulangnya ke rumahnya Mbak. Pas malam mau berangkat ke sini tak bawa pulang ke rumah. Terus udah mulai nangis-nangis kayak gini. Hei. Aku gak untuk jeneng kok ning sing mari diganti kok. Anisa. Mosok demit iki kono gak ono pijet-pijetan. Kamu jangan menghalangi pekerjaanku. Pekerjaanku kan ngambil lilan. Dek ngalangi ngono. Gak lancar. Ngono jarine aku sing menghalangi. Halangan. Hah? Coba yang menghalangi aku apa kamu? Kok gak dijawab? Terusan. Eh? Jadi tolong. Yang menolong gak yang menolongi kamu apa aku? Yang menolongi siapa? Yang menolongi kamu apa? Apa bahasa kotornya sana? Aus. Cilacap. Kirik-kirik. Jurik-jurik. Jurik ke Bandung. Jurik. Eh iki ngapak. Ini jurik Sunda. Ngapak. Apa kalau ngapak? Kalau bahasa Jawa itu. Oh, sakit. Hah? Asu. Sakit. Kenapa tidak anjing saja? Jancuk. Coba yang menolongi Ning Siti Nafi apa kamu? Kan gak ada yang menolongi. Tolong. Tak bawa, tak ambak-ambak dulu. Kamu itu ikut gak karuan sih tak? Tak kolor. Tak kolorkan. Tak kolor. Mengini. Siap. Mak didik kok. Ayo itu jangan gitu. Mulai sekarang diganti.
Ke lagu. Iya. Ke nada. Ngono lho, mek ngono lho. Amit iki. Lencah. Tolong. Kamu sakit terus, no? Kamu sakit apa? Oh, loro-loro sing iki, sepurane iki. Sakit aja. Iya. Ini luka kenapa ini? Kamu ditosok ya ini ya? Iya, ya. Ya Allah. Sakit deh. Lah iya. Tembelnya. Sakit. Apa? Sakit nih. Lah iya tak tembelnya. Tak tembelnya. Saya tak titik. Wis enak? Sekarang enak coba katanya. Enak kan? Enak kan? Siapa yang nusuk kamu di sini? Ih. Kamu sebetulnya bersyukur, bukan yang sejancuk, ya. Ini aku ambilin kamu. Ini tak jahit biar enggak lubang. Ini ada pisau nanti. Contoh. Ini dia dulu semasa hidup mati itu ditusukin orang tuh. Oh, alam. Kok ya Kelingan. Iya, teringat kamu. Sudah tak bantu ingat masa lalu. Tunggu dulu, jangan nangis nih, saya jancuk tanya. nama sudah diganti nih, saya jancuk belum. Aku tanya, kamu dimasukkan dipaksa ya? Iya. Oh alah, kamu mati tahun berapa? Lupa. Yo cak, kita nggak tenang. Enggak, tak bantu nanti. Ini saya jancuk suka bantu. Terus, kamu dibunuh gimana ini kok? Kok banyak luka? Hah? Kamu gak ngerti? Berarti matimu kamu gak tahu? Ya Allah. Terus, kenapa kamu dibunuh? Gak ngerti, Ningsi. Masa gak ngerti dibunuh? Gak ngerti. Ayo. Ningsi. Loh, biasa. Sumpah, Ningsi. Kakak, kamu memaksa minta dikawin? Ayo. Gitu. Lambemu congormu, kakimu. Guyu. Lambe congor kaki. Cong guyu-guyu. Oh, male aku kepingin ini. Pengin apa? Kepingin dirapi memaksa. Apa maneh iki? Ini hamil muda. Filonika. Bujunya orang. Setelah bujunya orang itu menghamili, terus dia menguber-nguber orang itu untuk suruh merapi. Terus si lakinya takut. Lah dia dibohongin, ya pusi bohongi gini, ternyata dibunuh. Ini diikat, dijerat. Saya cerita. Ini ada tusukan. Jadi sering sakit perut begini ya. Sakit kepala, sakit perut. Ini remek, dipukul. Yang sakit itu bukan istri situ. Kenapa orang kena sihir itu rata-rata orangnya sehat, seger, tidak kelihatan sakit, tapi remek. Yang sakit itu adalah yang di dalam badan. Jadi sing masukin lek setane itu sing mbek dukun dimasukkan itu setannya mati kecelakaan. Ya orangnya remek semuka. Wis wong kecelakaan piye? Ngono iku, wis ngono iku. Lek kepalae hancur, ya sakit kepalanya sangat sekali. Itu. Kalau kakinya yang hancur ya
mau jalannya sulit karena hancur kaki gitu. Jadi makanya orang kena sihir itu ojo heran kalau orang kena sihir itu badannya seger, sehat, lemu kayak aku gini, kelihatan orang biasa-biasa tapi badannya remek. Itu karena yang dimasukkan, setan yang dimasuknya itu sakitnya opo. Lah ini sakitnya dibunuh orang. Ini tusukan banyak. Ini kepalanya dipukul sama. Lah iya mangane tak tambani lah. Kok tak ceritane kon bengak-bengak cengormu malah ngelok-ngelokno. Ning si Ayu, ning si Ayu. Ning si Ayu. Ayu. Ganjo, ganjo, ganjo. Ganjo ah. Mana mau tak kamu tak bersihkan perutmu dulu. Terus kepalamu tak bersihkan, terus keluar dari badan ini ya. Biar kamu, orang ini biar sembuh. Tujuannya kamu dimasukkan biar apa? Ini biar orang ini hancur, ini dia udah di kamar kali kan di sini. Ya ngomong biasa saja. Gak ngerti di sini. Eh? Gak ngerti. Kamu, orang ini biar hancur. Gak usah dihancurkan, usah hancur sendiri nanti. Dia kerja capek di sini tapi gak punya duit. Lah iya sekarang kalau dia kerja capek-capek duitnya habis kamu apain? Sama anak-anak aja. Eh? Sama anak-anak aja dihabisin. Sama siapa dihabisin? Anak-anak aja dia. Sama anak-anaknya dihabisin. Terus? Anaknya minta terus gitu kan? Kamu yang nyuruh? Kamu berarti masuk di badan ini, masuk di badan anaknya. Iya, wis aja seneng ngono ae. Seneng wae sih wis gak apa-apa wis dilu ae. Kayak kesempatan. Gitu. Kalau ibunya sakit gini anaknya, ya apa rasanya? Kasihan apa seneng? Dia benci sama ibunya di sini. Dia cuma minta uang. Gitu. Uang tok. minta uang aja tapi benci sama ibunya. Kelakuan siapa itu? Kamu ya? Pinter. Ketahuan dong. Terus kamu caranya gimana anaknya biar benci sama ibunya? Dari kecil dia benci sama ibunya. Kenapa dari kecil kenapa dari kecil gak suka sama ibunya? Oh, coba gue disit talang. Aku dijawab sih. Sesopan talah. Lah, kenapa mulai kecil kok mulai sudah benci sama ibunya? Bapaknya dia. Hah? Ngelama ini. Gak disopan nih. Gak dijawab malah gue. Gak ada aturan itu. Adu domba. Domba di adu. Apa? Aku kan nyanyi. Adu domba. Lu maksud domba. Nyanyi kau lah. Domba di adu. Oh, apa sih? Nyanyi gak boleh lah, sampe ngomong aku nyanyi gak boleh sih ngerekam. Lagi ono ini. Kak. Coba masuk Om Neneng si aja. Ayo, hancur. Neneng si hancur. Reaksinya gimana nanti? Nanti reaksinya gimana sakitnya gitu loh. Ayo. Bisa gak? Itu. Nanti jajal awak ini. Menang. Nyanyi wong anjain kutilana. Kalau gak nurut sama aku, rambutmu tak potong. Kalau gak nurut sama aku, Ning sini. Mulai baru. Ning sini. Oh, yes. Salah. Ampun ya. Maaf. Sumpah minta maaf. Ya. Sumpah aku minta maaf. Maaf. Hati-hati ya, adu dombanya setan itu memang kita tidak tahu, kita tidak terasa. Rasane iku seandainya aku sama Pak Mansur gini, tahu-tahu aku pokoknya gak suka sama Pak Mansur, gak usah mendodok. Yuk, Mansur itu anu. Jadi mencari kejelekannya Pak Mansur. Mansur itu anu, seudon lah. Jadi mendodok. Yang namanya tenggorokan ini kaku jengkel, mau menelan aja kayak
kayak kak iya bu, itulah itu adalah sebetulnya setan yang masuki ke badan orang ya gini ini adalah adu dombanya setan. Jadi tidak ada sebab, tidak apa, tanpa sebab, tanpa apa Gatar melihat mukanya jijik, melihat jengkel aku anu. Padahal setan itu setan, bukan setan biasa. Jadi hati-hati, yang masuk itu adalah sihir. Sihir itu yang diperintah manusia. Kalau sudah diperintah manusia, jalannya kenceng. Kalau setan-setan biasa, yang gudo tapi tidak terlalu kejek seperti apa yang disuruh manusia. Wong menungso itu sakti nih temen. Wong kondisi setan, wong asli ini sing setan, lebih setan aku menungso nih. Lagi. Malah wong kondisi setan. Lah iya. Lagi dipikir-pikir, iya. Wong setan nih lho, rata-rata banyakan dari manusia yang mati tidak diterima bumi, akhirnya tadi pocongan, tadi gendruwo, tadi kuntilanak, tadi gentayangan. Ngono ambek wong lho, dipercaya. Wong ngapain di besok, lek mati ya mau jadi apa, gak ero. Sama mati tak tunggak no tadi cacing kan karena kereken ayo coba kluketok kluket turun tanah. Ayo keluar kamu ya, mau apa enggak, daripada kamu di badan ini nanti tak obatin kamu kepalamu yang pecah, aku cuci dulu bersih sama air panas, tak bersihkan kamu keluar ya, daripada tak siksa. Apa masuk ke tanganku ini gatel selalu ingin menyiksa namanya setan. Oh, lali. Masuk ke badannya Buning saya ya. Anggap lali ya. Sumpah lali. Disiksa gimana Bu itu Bu? Ya disiksa, setan enggak disiksa, kenaan lah disiksa, akhir terpaksa saking kesakitan sekali akhirnya keluar. Setan dia mana eman? Nah, iya. Sampean sinten? Aduh. Lah. Sampai. Pun tangguh, ten badannya lari niki. Rungga. Pun mau cabang bayi. Pun mau tenco. Setan dia mana eman? Morot wone wong tuane di buak. Di bangga no. Kulo leluhure. Adi nopo. Maru. Wayai ngiblorong. Wayai nyiror gitul. Kanjeng Ratu nyiror gitul. Saya mohon maaf. Malam ini tidak bisa menemanimu. Wah, kirimannya telat. Saya lupa. Tak dobeli kembangnya. Kanjeng Ratu, silok celuk Kanjeng Ratu. Pujuni, matamu belala aneh. Kini nyambut gai mulai isuk sampai bengi kon. Bidok kang. Pujuni betina dikeloni dilolok. Nyiroro ketul. Sekarang dinyai-nyai-nyai. Dinyai-nyai. Nah iya. Biar keluar nanah dulu. Lek ono mobil mlebu nang pabrik apa nang anu dikei apa ngene sensor nang ngene. Iki aku iki. Oh. Aku. Lah kon kok ro metal-metalan ngono. Mantan. Lah tau ro di pasar. Lah iya, aku iki yo iya. Itu cari apa itu, Bu? Aku. Iya. Ranjo. Ranjo. Cari paku bekas. Itu magnet itu. Oh, magnet. Keliru tadi. Ini paling tinggi. Muni tu 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 tu
Kayak gitu terasa? Iya. Sangat terasa? Iya. Apa? Dia yang tambah terasa sekali. Rasanya apa, Bu? Bilang. Kalau aku? Iya. Seperti makan bakso tadi. Loh, enak tadi. Iya, ingin ada. Woi, bakso. Kalau ini, dia sakit. Yang dirasakan apa? Monggo, monggo didahar. Mangan metal. Monggo, monggo didahar, monggo. Monggo, monggo. Nah, monggo. Regen. Monggo dilek, monggo dilek, ditelan paksa. Nah, kula pendet malih. Nah. Niki buahnya belatung. Monggo, monggo, monggo. Heeh, nggih. Kula tetep malih, nggih. Monggo dilek, monggo dilek. Kresek, Bro. Kresek. Tosal kresek. Loh, ay, 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 ay. Cepetan. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Ini tak sempit ini sih. Tenang, kita enggak sih buka saya kali ini. Kita enggak usah ngasih apa-apa. Barangi dek diri dulu. Telepon dong. Buntal Malang. Monggo niki, monggo, monggo. Monggo sekajak, monggo, monggo, monggo. Pas tegak kon. Ah, ini saya kena jauh. Bener rotok maju titik. Penak no. Pas nonton. Wis pas ini. Ada kene sih tante. Yo. Sabar. Lah yo tak pas nomen delep titik. Ada jalak. Pas nomen delep titik nang bolongan. Yo. Bolong. Bolong. Ada jalak. Lah enak ndi? Metu apa disiksa? Ada kene sih. Aku ada ya. Sakit. Okay. Duh, malah dipegang. Baru. Tidak mau pegang bawah, yang pegang depan. Enggak apa-apa. Mau jarum. Enggak apa-apa. Tusuk jarum. Bu. Akan pegatan, Bu. Jangan melek malam, Bu. Lora ya, urusan sampai aku ngeluh. Wong kucel kok. Wis sampe urusan karo kene. Aja urusan mbek kene. Ada izin, dos aja izin. Eh, saya sanjo. Terserah kowe. Kerasannya. Ngerti ya? Roma. Metu apa? Iya, dia. Metu apa? Iya, dia. Sobek ini gak asmi. Dia semua. Aku betul ini. Aku betul. Metu apa? Aku betul ini, betul. Siapa ngongkon metu? Atuh. Metu orang? Orang. Siapa ngongkon? Sana orang. Yuk, Bu, siap. Ayo. Tokan, Bu. Oke.
terus. Terus, aduh, aduh, sorry Ton, meleset. Wis, mana Bu Is? Gue salah sasaran. Saya tak miringkan. Kayak ngedeo ta? Ngedeo Ton. Yuk, pas rai mah. Lu yo. Ya asal. Ngaget ini sih nggak kuat sih. Pokok itu. Ini mah coba. Kon demit kon menang. Kulino. Oh, bae terbina ngene Pak. Hah? Eh. Gak bayar kos-kosan, gak metu. Kudune ale dicopot. Wong-wong lha wis buru to. Ndek omae gak kudu kan ngene iki. Lah, jeneng konangan gedhok e. Oh, ning sedek. Terserah kowe. Ayo. Tahu janjo, Bu. Kowe terserah. Enggak tahu. Kowe nang kerasa nang kene, gak bayar kos-kosan. Bahasa kasar. Bahasa kasar. Katene tak ganti tak gini aku dhewe. Ada kontrak dhewe. Enggak ada di sana Cilacap enggak ada. Janjo. Ini bahasa Surabaya. Pandaan akeh kok. Lho ya Surabaya pandaan. Malang ngono malang malang barang. Malang malang. Batu ana. Cilacap enggak janjo. Diri bareng akeh. Ya. Aku lek eling-eling, aku lek eling-eling dilono kancaku ngene. Salah ning ning kon uang wedok-wedok jancuk. Lah. Nang ngene. Lah ngene ya. Eh, pacu arak mburi. Lah iki lah memlorot. Ini cocok. Purna. Ah, ning sel. Nek aku ngene. Ayo kuat-kuatan. Ayo kuat sopo aku. Tangan lu gue dulu nih, saya apa nih, saya sakit nih, saya. Oh, lu tangan nih. Tanganku, kukuku sudah masuk ke otakmu. Oh, ayo. Nih, saya. Terus aku. Bisa uang. Ora dise ora. Tunduk be dukun. Ora dise. Tunduk be aku. Aku yo dukun. Aku yo dukun. Ini dukun viral. Dapat anak tiap hari. Dise. Dise. Apa buat ini? Kuplek kau ngene iki. Kak budek. Oh ngene bubunan. Terserah kowe metu apa ora. Metu metu dise. Metu. Cukup dise loro banget dise. Tidak cukup. Bagiku tidak cukup siksamu. Saya belum puas. Ayo cepetan, ayo. Ayo cepetan. Lompat, lompat, lompat. Ih, ngomong-ngomong nih ya. Hahaha. Kata-kata. Kok kejadian? Lihatlah aku. Sudah tersiksakan dirimu. Belum. Sudah lemas kah? Masih kuat kah? Masih kuat. Belakang masih kuat? Masih. Okay. Insyaallah. Siksa masih mau? Masih. Lemas. Gimana? Nggak disiksa masih mau? Ya sudah ben lagi. Allah. Ayo, terus. Yuk, yuk, kita sama, yuk. Yuk, kah. Ibu mau request kayak gini? Jangan lo ya. Jangan ya. Jangan lebih lama. Gitu. Ya kirain request. Itu tahu itu? Tahu cerita? Apa itu?
Tahu jancuk? Ya itulah. Bukan itu yang aku katakan. Adu dombanya itu yang penting. Seragamin. Yang penting adu dombanya itu. Adu domba itu ya begitu. Jadi bagaimana caranya keluarga membenci? Bagaimana caranya? Sih, ya gimana Bu adu domba, Bu? Ya adu domba yang ngono setan adu domba masuk kroso kita. Kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Iring no rek. Mela, Mbak. Bu, ya koringan, Mbak. Enak kepala ini. Ingat ya. Dulu tapi sekarang wis ora. Dikira aku menyiksa gitu, orangnya ini bukan pengobatan tapi penyiksaan. Biasanya disetan kok, disiksa bukan orang kok. Orangnya nggak terasa. Jadi ibunya begini rasanya enak, ringan, malah tanya aja. Iya Bu, ya. Gimana Bu badannya Bu? Ringan. Enak, ringan. Tiap hari sakit kepala, sakit. Kakinya dingin banget. Kepalanya ini, ibunya yang aku lihat banyak nanah, banyak darah, menggumpal-gumpal karena setannya itu pecah ini, kepalanya pecah, jadi itu satu hari harus minum obat, tiap hari gak pantas kembali. Semoga-moga tambah waras ya. Terima kasih ya, Pak. Iyalah, kok terima kasih sama aku kan masuk YouTube. Sama kameramen saja. Iya. Terima kasihnya sama kameramen saja. Kalau ada kameramen gak ada YouTube. Bu, masih pusing ini Bu? Lemes, karena banyak keluar itu tadi. Masnya lemes juga? Udah. Masih banyak, Bu. Masih banyak. Belum pernah. Baru satu kali. Baru pertama ini, Bu. Iya. Ya, Ibu, permisi. Boleh minta waktunya sebentar. Dari mana ini, Bu? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Pertama kali ini, Bu. Iya, pertama kali. Ya, Bu, untuk keluhannya sendiri tuh apa sih, Bu? Tiap hari sakit kepala sama sakit lambung. Tiap hari harus minum obat. Tiap hari enggak ada hari enggak minum obat. Harus. Itu udah dialami berapa lama, Bu? Sudah lama banget, Mas. Sudah puluhan tahun itu. Iya. Sudah lama banget. Di luar negeri juga sama kayak gitu. Tapi udah cek ke medis lah. Di luar negeri pernah kan, di Taiwan sini sakit banget sampai di rongsen, sampai dokternya bilang nggak ada penyakit apa-apa, malah dikira hamil. Nah, hamil gimana, orang nggak pernah keluar hamil. Iya. Sini sakit sekali. Bolak-balik di luar negeri ke dokter sampai diperiksa semua nggak ada penyakitnya. Cuma bilang lambung gitu, tapi udah sembuh. Tapi setelah diterapi ini tadi gimana, Bu? Enteng sih. Agak ringan sini udah, dari kemarin berangkat udah berat banget sini sama sini, udah berat. Tapi alhamdulillah sekarang udah mending, udah enteng. Kepala gimana, Bu? Udah enteng. Tadi sebelum kesini udah minum obat, dari kemarin udah minum obat terus. Di jalan minum obat terus berkali-kali. Itu sampai tergantungan obat? Obatnya di sana bukan pakai pil, Mas, pakai yang cair itu, sirup. Itu satu hari kadang 3 botol. Soalnya sedikit 1 botol. Obat luar negeri, obat Taiwan. Itu sampai konsumsi. Itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun konsumsi. Yang kemarin yang terakhir. Iya. Sakit banget, luar biasa. Sekarang udah mending. Benteng lagi. Tahu dari mana sih Bu pengobatannya? Iya, di YouTube tiap hari ikut masal di Taiwan. Tiap hari ikut masal sampai kayak gitu tadi, muta-muta kayak gitu. Tapi pernah enggak Bu di rumah gitu kayak kesurupan gitu atau? Enggak sih, kemarin waktu mau kesini aja katanya nangis ya, katanya sih. Katanya nangis, tapi gak sadar Bu itu ya. Ya cuma rasanya sedih aja, katanya nangis juga gitu, tapi udah. Katanya nangis. Cuma sedih halnya, jadi kayak nangis gitu. Iya Bu. Iya. Ya, semoga lekas sembuh kembali Bu ya. Cepat sembuh ya. Baik-baik Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu, mengizinkan dokumentasikan. Ini.